Halo teman-teman AGC Community, selamat datang di agcmusichub.com. Saya Ervin Coklat dan kali ini saya mau ngebahas apa ya? Kalau secara teknikal mungkin saya tidak terlalu mengerti banget gitu karena basically saya tidak pernah sekolah drum ya. Maksudnya saya dari otodidak dan menariknya saya pernah ngelihat ada pemain drum luar negeri yang mungkin bisa dibilang ini salah satu biasanya yang saya lakukan sebelum ya bisa dibilang pemanasan dan ya buat stretching kali ya maksudnya di sini kan biasanya pemain drum itu terutama dia selalu memakai tangan dan juga kakinya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kecenderungannya melatih tangan terus gitu, kaki lupa. Terus atau ada beberapa yang konsentrasinya di kaki, tangannya juga lupa. Dan ini kenapa saya bilang ini menarik karena ini basically adalah single stroke ya. Single stroke kan ya udah banyak yang tahu ya, mungkin single stroke itu right, left, right, left, right, left gitu aja. Jadi dimulai dari yang lambat dulu. Contohnya gini. Nah kayak gitu misalnya ya. Itu untuk tangan. Dan jangan lupa biasanya saya itu dilakukan juga dengan kaki. Contohnya. Itu. Nah, itu mungkin di sini dimulai harus selalu dari tempo yang pelan ya. Jangan buru-buru. Pengen cepat kita enggak. Kita mulai tempo yang pelan supaya kita tahu gunanya buat apa sih dan kita merasakan si tiap pukulannya kita rasain banget. Nah, biasanya saya kombinasi biasanya. Nah kadang-kadang kalau misalnya kayak tadi kan berarti kan left right-nya itu tangan dan kaki, contohnya gini. Nah saya biasanya kombinasi dengan misalnya di kakinya pukulan tapi atasnya setengah, contohnya gini. Gitu. Dan itu berlaku juga sebaliknya. Contohnya begini. Nah, kalau udah dapat itu bisa dikombinasiin. Biasanya saya bolak-balik tuh atas sama bawah. Contohnya begini. Gitu. Dan itu dari pelan dulu, nanti coba dinaikin temponya dan semakin cepat semakin bagus, tapi jangan buru-buru ya, karena di tempo yang kita sudah kuasai sebisa mungkin itu senyaman mungkin kita maininnya. Misalnya saya naikin sedikit ya. Saya naikin tempo di atasnya sekali lagi. Oke,
Oke, begitu ceritanya. Oke. Tadi udah dengerin lagu saya, lagu yang sering dibawakan Coklat, lagu ciptanya Eros, lagu Bendera. Mudah-mudahan terhibur dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Arvin Coklat. Stay tune.